Eh jap, korang tahu tak siapa pencipta lipstick dan deodorant? Aku pun baru tahu pasal benda ni. Dan aku berminat untuk share dengan korang yang pencipta deodorant dan lipstick ni awal-awalnya ialah tokoh Islam yang hebat dalam bidang pembedahan, iaitu Al-Bukasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smile. Okay, benda yang aku nak ceritakan kali ni, sebenarnya ada orang komen dekat channel aku ni. Nama dia Rigat. Dia komen, dia tulis dekat situ, dia suruh aku ceritakan pasal tokoh ilmuan Islam ni, iaitu Al-Bukasis ni lah. Jadi aku cari, aku kaji dan aku buat video ni untuk korang nilai dan faham siapa sebenarnya Al-Bukasis ni. Korang tengok je lah video ni kalau korang nak kenal pasal Al-Bukasis ni. Intro dia macam ni. Al-Bukasis ni sebenarnya dalam bahasa Latin. Lepas tu ada satu lagi nama dia dalam bahasa Latin ni, iaitu Zahravius. Dia ada dua nama macam tu, Al-Bukasis dan Zahravius. Ni yang orang Barat panggil. Lepas tu kalau orang Arab pula panggil, dia panggil dengan nama Al-Zahwari. Ramailah orang kenal kalau sebut nama ni. Kalau orang yang kerja ataupun belajar dalam bidang perubatan, confirm-confirm kenal dengan dia ni. Sebab Al-Zahwari ni hebat dalam bidang perubatan. Lagi-lagi kalau dalam bab bedah-bedah apa semua ni. Al-Zahwari lahir dekat Cordoba, Andalusia, negara Spanyol sekarang ni. Kalau nak tepat lagi nama tempat dia lahir tu, nama dia Medina Azhara. Al-Zahwari ni lahir masa 936 Masihi. Meninggal dunia pula masa 1013 Masihi. Umur dia masa tu 77 tahun. Tak ada banyak rekod catatan awal pasal kehidupan dia ni, sebab banyak sumber pasal Al-Zahwari ni rosak masa berlakunya perang dekat sana, dekat Andalusia ni. Perang antara orang Islam Andalusia lawan dengan orang Kristian Kastil. Tapi yang pastinya dia lahir dekat Cordoba, Andalusia tu. Kalau sebelum ni aku ada cerita pasal tokoh-tokoh Islam dekat belah-belah Iran je, dekat dengan Baghdad tu. Tapi kali ni pula aku nak cerita pasal tokoh Islam dekat Eropah pula, iaitu Cordoba ni. I am Abul Qasim Al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Cerita dia macam ni. 13 tahun masa sebelum Al-Zahwari ni meninggal dunia, dia ada tulis satu buku ni yang dikenali dengan nama Kitab Al-Tafrin. Ada banyaklah terjemahan orang duduk kopi pasal kitab ni sebab banyak ilmu dekat sini. Terutamanya dalam bidang perubatan, ortopedik, farmakologi, nutrisi, pergigian, perbidanan dan patologi. Dalam kitab ni, dia ada tulis semua cerita pasal ilmu Al-Zahwari ni sepanjang kerjaya dia. 50 tahun dalam bidang perubatan ni lah. Antara ilmu yang terawalnya dalam kitab ni, dia ada tunjuk cara macam mana proses nak buat kosher. Dia macam, kalau bahu kita ni terkehel lari daripada kedudukan asal, dia ada cara dia tunjuk dalam kitab ni macam mana kita perlu buat. Tu satu. Al-Zahwari kata pembedahan ni yang orang duduk ambil pergi buat PhD apa semua tu merupakan tahap paling tinggi dalam bidang perubatan. Dan seseorang tu tak boleh nak jadi pakar bedah kalau dia tak mahir dalam bidang cabang perubatan yang lain. Sebab tu kalau kita nak jadi doktor ni, doktor bedah ni susah. Ambrose Paré, pakar bedah abad ke-16 dekat Perancis pun duduk rujuk buku pasal Al-Zahwari ni. Yang utamanya kalau dalam bab hemofilia. Orang Perancis duduk klaim, mereka kata dia orang yang jumpa pasal kaedah cara kalau kita nak mengikat saluran darah. Padahal benda ni Al-Zahwari dah jumpa lama dah, 600 tahun sebelum mereka jumpa lagi. Al-Zahwari dah jumpa pasal kaedah cara apa semua tu, macam mana kita nak ikat saluran darah tu. Dia yang jumpa dulu. Kitab Al-Tafrin ni dia ada banyak bab. Bab yang terakhir ni yang paling famous. Dia ada banyak cerita pasal alat-alat pembedahan. Lepas tu teknik cara kalau kita nak membedah apa semua tu, dia ada tunjuk dekat dalam tu. Masa abad ke-12, Gerard of Cremona, seorang translator, dia telah menterjemahkan bab ni dalam bahasa Latin. Lepas tu benda ni tersebar ke seluruh Eropah dan diterjemahkan pula lepas tu sebanyak 5 kali dalam bahasa Latin yang berbeza.
Arturo Castillo ni kata, ha, dia ni pula seorang sejarawan dekat Itali masa akhir abad ke-19 dulu. Dia kata pengaruh kitab Al-Tasrif ni sama hebat dengan kitab Al-Kanun fi At-Tib yang Ibnu Sina tulis tu. Tapi memang kedua-dua orang ilmuan Islam ni hebat. Lagi-lagi kalau dalam bab bidang perubatan. Az-Zahwari inilah orang yang first time guna frost tap, gunting bedah tu. Tapi kalau dalam bab ni, alat ni digunakan untuk keluarkan batu karang. Lepas tu, kalau dia nak tahu dekat mana duduk batu karang tu pula, dia cipta satu alat ni lagi. Yang dia duduk panggil dengan nama Al-Mirwad. Kalau kita pakai alat ni, kita boleh tahu dekat mana kedudukan batu karang tu sebelum kita kalau nak buat pembedahan. Ha, dia boleh tahu macam tu. Many modern surgical instruments are of exactly the same design as those designed and illustrated by Az-Zahrawi. His forceps, scissors for eye surgery and many of the 200 instruments he devised are recognizable to modern day surgeons. Kalau dalam bab gigi pula, Al-Zahwari guna wayar perak dan emas kalau ada gigi yang longgar. Dia tahu cara nak ikat gigi longgar apa semua tu. Dan dialah antara orang yang terawal yang tahu macam mana proses nak tanam gigi. Ada dalam kitab ni juga, dia ada cerita pasal adwiya al-zinah ataupun pasal perubatan kecantikan. Selalulah kan, Al-Zahwari ni dia akan pakai minyak wangi. Lepas tu bau-bau yang beraroma sikit untuk dia jaga penampilan dia apa semua tu. Jadi tak peliklah, Al-Zahwari ni juga merupakan pencipta gincu dan deodoran yang pertama dekat dunia ni. Yang aku cakap masa awal-awal video tu. Banyaklah pengaruh Al-Zahwari ni dekat Eropah, terutamanya dekat dengan Perancis masa abad pertengahan dulu. Sebab Perancis ni negara yang hebat masa abad pertengahan tu. Al-Zahwari hebat tu masa zaman dia. Tak kisahlah kalau ilmu tu orang Eropah nak ambil apa semua. Sebab benda tu normal. Ilmu tu selalu berkembang. Bukan siapa curi ilmu siapa. Bukan. Tapi hari ni takkanlah kita nak duduk cerita pasal sejarah hebat orang Islam yang dulu-dulu ya. Hakikatnya, kita hari ni mundur dekat belakang. Lagi-lagi kalau dalam bidang perubatan ni. Nak buat vaksin COVID pun belum tentu negara kita ni ready nak buat. Apa pendapat korang tentang Al-Zahwari ni? Boleh komen dekat bawah tu. Ha, satu lagi, kalau korang ada cadangan untuk next video, boleh komen dekat bawah tu juga, okey? Spotting lah. Nanti aku akan usha tengok. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.